Berapa? Ya, bola dihadapi oleh pemain Arab SC Fajar nomor punggung 9. Bola diberikan kepada nomor punggung 16 Sawir. Masing-masing bola alap-alap dibayang-bayang oleh TBR. Angkat ke sektor kanan. Masih alap-alap diberikan kepada nomor punggung 8. Masih 12 menguasai bola. Masih putar putihnya alap-alap nomor punggung 17. Masih berikan pada ini angkat ke depan. Masih ternyata sudah offset pemain Arab-Arab sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh pemain dari BBM. Angkat ke depan, berikan kepada nomor punggung 11. Masih direbut oleh pemain dari Arab-Arab masih menguasai bola. Berikan kepada Fajar masih sendiri dia dibayang-bayangi dua pemain dari Arab-Arab. Masih terbuang ke depan, masih dari pinggir menguasai bola. Berikan kepada nomor punggung 8. Masih nomor punggung 15 masih pinggir menguasai bola, mengurung pertahanan. Masih kita berikan dibayang-bayangi pemain dari Arab-Arab FC. Angkat ke sektor kaki
berbunas tidak keluar lapangan minta dengan pada nomor punggung belas masih pelanggaran nomor Januari dengan bebas saja dilakukan oleh pemain nomor punggung 22 dari alat-alat siapa yang dituju. Ada 4 pemain di kotak penalti dari BB angkat ke depan masih dikuasai oleh pemain dari BBR buang saja masih perebutan mula masih dikuasai pemain dari BBR berikan kepada nomor punggung dikuasai alat-alat masih alat-alat muat bola tapi masih direbut oleh pemain dari BBR masih BBR muat bola pemain nomor punggung angkat ke depan tapi sudah keluar lapangan ketika lemparan ke dalam dilakukan oleh nomor punggung 8 ini angkat ke depan tidak sempurna diri masih BBR muat bola diambil oleh Salir tapi masih berbuat lagi oleh Fajar di lemparan 12 masih kuasai bola BBR angkat ke depan masih bola diambil oleh alat-alat nomor punggung 11 masih menguasai bola wah Raju masih sendiri dia angkat ke depan tapi bola keluar lapangan lemparan ke dalam dilakukan oleh alat-alat nomor punggung 9 tapi dikuasai oleh pemain BBR masih menguasai bola BBR dari kapal Januar tapi diambil oleh pemain alat-alat nomor punggung 9 masih nomor punggung 8 jadi berikan kepada BBR masih menguasai bola BBR tapi tidak muat masih menguasai bola masih asik berikan kepada nomor punggung berapa berikan kepada nomor 6 dari juga akan berpas BBR berikan kepada nomor 10 tapi lebih dekat ke Januar Januar masih direbut oleh pemain dari BBR masih nomor 16 dari BBR menguasai bola masih kuda ketiga sedang langsung masih sayang masih bisa dikuasai oleh pemain dari BBR masih BBR berikan nomor punggung 6 Nista berikan kepada nomor punggung 16 masih kita putih Mamat pelanggaran dilakukan oleh pemain dari balap-balap yaitu Didik bebas dilakukan oleh pemain dari BBR nomor punggung 7 Catur Pamungkas apakah mampu membobol gawang yang dijaga Projo? Projo terus angkat ke depan masih dibuang saja oleh pemain dari tapi masih melambung di atas mistar yang dijaga oleh Projo. Tapi masih dibuang oleh pemain alat-alat sehingga lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain nomor punggung 15 dari Adin. Adin angkat ke depan masih dikuasai dari alat-alat nomor punggung 17 berikan kepada nomor punggung 15 ini masih berikan Fajar masih saja pelanggaran dilakukan oleh pemain dari BBR sehingga tendangan bebas nomor punggung 22 Rika masih dikuasai pemain dari BBR masih maju ke depan menyerang dia BBR masih dari sektor sayap kanan BBR menguasai bola berikan kepada tidak sempurna masih bola dikuasai oleh Rika berikan kepada Johan Johan angkat ke depan berikan kepada Fajar Fajar masih ingin dia yang masih menguasai Fajar direbut masih pemain dari BBR tapi masih bisa dibuang oleh pemain
pemain dari UDR sehingga lemparan ke dalam dilakukan oleh Abdul nomor punggung 8 ini. Siapa yang diuntungkan di kampanye ini? Masih Ambon masih bola direbut oleh pemain dari UDR, berikan kepada nomor punggung 1. Satu saya umpan terobos saja oleh Emir, masih masih bola nomor 16 Kawir, masih bola putih Kawir akan ke depan, ada Johan masih dari sektor saya arah barat, tapi sayang saudara-saudara sudah ditangkap oleh penjaga gawang dari UDR Prava sehingga tendangan gawang saya angkat ke depan, masih ada nomor 17 direbut oleh pemain dari arah barat lebih dekat ke penjaga gawang sehingga tendangan bebas. Pelanggaran dilakukan oleh Fajar nomor punggung 9 dari alat-alat ini. Yasin, ancang-ancang Yasin ini dari Jeder, angkat ke depan, berikan kepada nomor punggung 16, masih menguasai bola, nomor punggung 7, Jatur, masih sendiri dia, berikan kepada nomor punggung 17, masih sendiri, nomor 5, membantu serangan, tapi bola dicocok, dibuat keluar oleh pemain dari alat-alat Raju, Raju ini, nomor punggung 11 ini, ikut bermain DBR Racuni kena kartu kuning saudara-saudara. Raju dari India, ada Januar di sana, ada 3 pemain di kotak penalti dari Alap-Alap. Apakah mampu DBR ini membobol gawang Alap-Alap? Angkat ke depan di sana, masih dibuang saja oleh pemain dari Alap-Alap. Masih nomor punggung 16 menguasai bola sendiri dia, masih berikan pada nomor punggung 3, tapi sang masih direbut oleh nomor punggung 16 menguasai bola. Ada Alap-Alap mengurung pertahanan dari masih buat serangan balik, masih nomor punggung 10 Johan ini dari sektor sayap kiri, angkat ke depan boleh dia nomor punggung. Tidak sempurna oleh punggung 6 ini, tapi bola dikuasai oleh Junior. Sudah berdiri bebas tadi pemain dari Alap-Alap nomor punggung 16 ini. Masih bola dikuasai oleh pemain kapten Junior dari Junior nomor punggung 16. Pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 16 yaitu Mamat. Ya, Rida, tendangan bebas berikan pada diri. Main pemain yang cukup rajin menyerang dari Alap-Alap. Nomor punggung 7 lagi, masih menguasai bola, angkat ke depan, tapi ada pemain belakang dari UDR. Masih UDR menguasai bola dari sektor kanan, masih berikan kepada Rista, berikan kepada nomor punggung 8. Masih ada nomor punggung 15 menguasai bola, ada Gilang dari berikan kepada nomor punggung Catur, masih Gilang lagi menguasai bola, berikan kepada Inesta, masih dari berikan kepada nomor punggung DBR mengurung pertahanan, tapi diambil oleh pemain dari Ampun. Ampun angkat ke depan, masih ada nomor punggung 12, masih serangan balik dilakukan oleh pemain dari Alap-Alap, ada Johan masih sendiri dia di bayang-bayang itu. Saudara-saudara, itu oleh pemain dari penjaga gawang dari DBR Papa ini sehingga selamat tak gawang dari DBR. Masih penjaga gawang Papa angkat ke depan, ada Januar pemain senior dari DBR ini, masih direbut lagi oleh diri, masih ini menguasai bola, berikan kepada Ampun Manisi, masih Ampun menguasai bola, putar angkat ke depan, masih sayang saudara-saudara, bola keluar, sehingga lemparan ke dalam dilakukan oleh Adit nomor punggung
15 berikan pada catur pemungkas, masih catur pemungkas berikan kepada Ambon, tapi bunda masih digabung. Berikan kepada catur, catur kembali ke pemain belakang, pelanggaran dilakukan oleh tiga, hingga tendangan bebas di sektor pertahanan dari PBR. Siapa yang dituju? Ada nomor punggung 15, masih muat sebola, angkat ke depan, masih ada yang luar, tunduk kepala di luar, masih muat sebola di luar, masih pelanggaran saudara-saudara, pemain belakang, kapten kesulitan dari alap-alap ini melakukan pelanggaran terhadap pemain PBR. 7 ini dari catur pamungkas, apakah catur mampu membobol gawang dari alap-alap dari kota Malang ini? Di catur ancang-ancang dia, apakah mampu membobol? Oleh Projo, sehingga selamatlah dari alap-alap, masih alap-alap angkat ke depan penjaga gawang, tidak offset saudara-saudara, bola dikuasai penjaga gawang dari PBR Papa ini, masih timang-timang dia di kulit bundar, siapa rekannya yang dituju, angkat ke depan, masih ada Januar, Januar turun kepala, tidak sempurna di bola dikuasai alap-alap ini, angkat ke depan para Johan dari sektor sayap kiri menguasai bola, angkat ke depan, masih ada nomor punggung 17 kiri, masih menguasai bola alap-alap, masih kota bunyi sendiri, siapa rekannya yang dituju, masih ada nomor, tapi masih lebih dekat ke pemain dari PBR, ada Sawir, Sawir dari alap-alap, tapi pelanggaran dilakukan oleh Jamur, sehingga pelanggaran tendangan bebas saja dilakukan oleh pemain nomor punggung 22. Jika apakah jika pemain bertubuh tumpal ini membobol gawang dari PBR yang dijaga oleh Bapak ya, ancang-ancang dia angkat ke depan, ada pemain dari sektor sayap kiri menguasai bola, tendang langsung, tapi masih membentur pemain dari Raju, masih Raju diambil oleh pemain dari PBR, sayang bola sudah keluar, lemparan ke dalam dilakukan oleh Junior, masih kedudukan 0-0 di babak pertama ini, masih PBR menguasai bola, berikan pada nomor 6, Irisa angkat ke depan, berikan siapa tidak sempurna, sehingga lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari Raju, berikan kepada nomor punggung 6, nomor punggung 6 back Asim Kipo, masih angkat ke depan, berikan kepada catur, catur dari PBR menguasai bola dia, dibayang-bayangi oleh Johan, akan ke depan, masih ada Januar, tapi lebih dekat pemain dari nomor punggung 6, Sawir, masih menguasai bola, diberikan kepada nomor punggung Johan, tapi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari PBR di sektor sayap kiri dari alap-alap dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 Johan Alfarisi, pemain dari alap-alap ini, ancang-ancang dia, siapa yang ditunggu, ada 5 pemain di kotak penalti dari PBR, angkat ke depan, masih tunduk kepala, masih sayang saudara-saudara, bisa dibuang oleh pemain nomor punggung, masih dikuasai Ambon, Ambon manisi sendiri ya, angkat ke depan, sayang saudara-saudara, terlalu
keras selalu melambung Sawirna ini sehingga gagal membobol gawang yang dijaga. Ancang-ancang dia pemain belakang dari BBL, berikan pada nomor punggung 16 Mamat tak mampu melanjutkan pertandingan. Ya, masih mampu lemparan ke dalam, berikan kepada pemain dari nomor punggung 11 Fajar. Angkat Fajar ke depan, ada nomor punggung 17 tapi sudah keluar lapangan sehingga tendangan gawang saja. Pertandingan ini disaksikan oleh 50.000 orang yang memadati stadion Arati Baya Yugina ini. Jiko pemain angkat ke depan dari pemain, berikan kepada nomor punggung 9 Fajar, masih direbut oleh pemain masih Johan. Takut begini pemain yang cukup lincah ini, berikan kepada nomor punggung 22 Rika, tapi ada jamuan di sana, masih merebut bola, masih tidak pelanggaran. Ada bola dibuang oleh masih nomor punggung 22, direbut oleh Catur, tidak kuat oleh Rika, masih Rika akan diserang, tidak berdiri offset. Saudara-saudara, nomor punggung 12 ini terperangkap offset dari alat-alat sehingga permainan masih cukup menarik di babak pertama ini. Kedudukan masih imbang 0-0. Ada pemain Arab-Arab lagi, Sawir berikan kepada Ambon, Ambon berikan kepada Gigi, ini ini nomor punggung 17 angkat ke depan, ada Johan yang dituju tapi masih dibayang-bayang. Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Pemir, sehingga tendangan pada kartu kuning diberikan kepada pemain dari Pemir yaitu Yasin, sehingga tendangan bebas dilakukan oleh pemain nomor punggung 22 Ika. Kita tunggu saja. Ya, Fajar, ancang-ancang Fajar, siapa yang dituju, apakah langsung ke gawang? Ada Rika, tapi disetik oleh Fajar, masih bola dikuasai oleh anak-anak, anak-anak menguasai bola, dilakukan oleh BBR, berikan kepada Catur, tapi masih dikuasai oleh Fajar, diambil oleh Budi, ini berikan kepada Johan Al-Farihi, masih Johan, masih Johan, berikan kepada yang saudara-saudara, bola dibuang saja oleh pemain belakang dari UBR yang sudah tidak menguntungkan tadi. Dari balap-balap ini, Johan angkat ke depan, Johan perbutannya, tapi masih bola dikuasai oleh pemain dari alat-alat tapi sudah keluar lapangan, sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Bapak Mario dari TBR. Tendangan gawang TBR ini ya, komunikasi ini saudara-saudara, penjaga gawang apa Nanda, ya kita tunggu dari Sawir, ya Sawir mengawasi bola, berikan kepada ini masih direbut oleh pemain dari BBR, masih pelanggaran dilakukan oleh pemain alat-alat sehingga tendangan bebas dilakukan oleh pemain dari Premier nomor punggung 15 Adin pemain belakang
angkat ke depan, masih ikan pada Januar putar bola, ada Januar di sana, tapi masih bisa diperoleh Raju, masih dari alam-alam, masih Raju. Sayang bola sudah keluar lapangan, lemparan ke dalam dilakukan oleh Raju. Angkat ke depan, ada nomor punggung 12, perebutan bola antara Yasin dengan pemain belakang dari PBR ini. Yasin pemain yang cukup tangguh, lemparan ke dalam dilakukan oleh Raju. Angkat ke depan, berikan pada Fajar, masih Fajar menguasai bola, angkat ke depan, tapi sayang saudara-saudara, bola pelanggaran dilakukan oleh pemain dari alam-alam, sehingga tendangan bebas saja dari sektor bek kanan dari alam-alam dilakukan oleh Gilang. Gilang angkat ke depan, Gilang masih ada pemain alam-alam, ada catur, masih menguasai bola PBR, masih perputaran bola antara Johan. Pelanggaran dilakukan oleh Mamat terhadap Johan dari balap-balap. Angkat ke depan, masih ada pemain dari PBR, masih ada catur, catur menguasai bola, angkat ke sektor sayap baik kanan, masih ada bagus, berikan kepada Adin lagi, berikan bahan sudah bagus lagi, masih PBR menguasai bola dia, nomor punggung 15, angkat ke depan, ada nomor punggung, masih dikuasai PBR, dari tengah dia menyerang, berikan kepada Inisa, pemain yang cukup lincah ini, kecil tapi lincah, berikan kepada nomor punggung 16, masih putar putih Mamat, masih sendiri dia, salah pengertian antara Mamat dengan Johan, masih dikuasai oleh Johan. Johan berikan kepada Raju, Raju dari sektor bek kiri, mengangkat ke depan dia, tapi ada Yasin pemain belakang yang cukup tangguh, berikan kepada Nisa, masih ada bagus, berikan kepada Nisa lagi, berikan kepada nomor 28, ada Nisa lagi, angkat ke depan, jangan ditujuk. Kuasai alam-alam, orang punggung 12, masih kuasai bola dia, dibawang saja oleh melakukan tendangan penjuru, ada 3-4 pemain dari alam-alam, ada Fajar, angkat ke depan diri, siapa yang dituju? Masih ada Yasin dia, berikan kepada Bayu, angkat depan Yasin, berikan kepada nomor punggung Nisa, pemain yang cukup lincah ini Nisa, berikan kepada Mamat, masih Mamat menguasai bola, berikan kepada Januar, tapi sayang saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Mamat ini melakukan debut, sehingga tidak diberikan tendangan bebas, hanya dilakukan oleh kapten kesebelasan dari alam-alam, apa namanya? Kopano. Ya, ancang-ancang Kopano ke depan, siapa yang dituju? Masih ada Yasin, masih ada banyak direbut oleh penjaga gawang, masih Yasin angkat ke depan, tapi sayang saudara-saudara ditangkap lagi oleh penjaga gawang Nanda, sehingga selamatlah gawang dari PBR di menit akhir-akhir ini. Babak pertama masih kedudukan 0-0. Angkat ke depan PBR, berikan kepada nomor punggung 17, ada di sini pemain dari alam-alam ini. Ada pemain dari PBR tergeletak. Keras dong. Halo. Halo. Yes.
ini satu angkatan di waktu di Arema sama Pak Bi Idris. Sehingga dia cukup mengenal dengan Didi. Pak Bi ini karena Didi ini seangkatan dengan Pak Bi. Waktu di Arema Junior. Ya, Didi masih angkat ke depan. Didi masih menguasai bola. PBR buang saja keluar lapangan dari PBR. Sehingga tendangan bawah tendangan lemparan ke dalam dilakukan oleh Bajuli. Berikan kepada Fajar, masih Fajar menguasai bola. Tapi sayang saudara-saudara, masih tendangan penjuru dilakukan oleh pemain dari Alap-Alap FC ini. Bola dihadapi oleh Johan Alvarigi dari Alap-Alap ini. Angkat ke depan, ada 6 pemain. Sayang saudara-saudara, kumpulan dari pemain nomor punggung 6 ini tidak salah. Masih nomor punggung 15. Berakhir sudah babak pertama. Kedudukan masih tetap